hasil BRI Liga 1 hari ini di tanggal 11 Agustus 2024. Hasil pertandingan pekan pertama sore ini, Persik Kediri kalah 1-3 dari Bali United. Gol Bali United dicetak oleh Mitsuru Maruoka dan Fripat Mbarga, sedangkan gol Persik dicetak oleh Bayu Oto. Di pertandingan lainnya, PSIS Semarang kalah 0-1 dari Persita Tangerang. Gol Persita dicetak oleh Sandro. Di klasemen Liga 1 Indonesia terbaru hari ini, Bali United ada di peringkat keempat dengan koleksi 3 poin, dan Persita ada di peringkat kelima dengan koleksi 3 poin. Sementara itu, PSIS Semarang dan Persik Kediri ada di peringkat ke-14 dan 15. Jadwal Liga 1 malam ini di hari Minggu tanggal 11 Agustus, Persebaya Surabaya versus PSS Sleman ditayangkan Indosiar jam 7 malam. Top skor Liga 1 masih diamankan oleh Gustavo Almeida dengan koleksi 3 gol. Top assist Liga 1 masih dipimpin oleh Ciro Alpes dengan koleksi 2 assist. Dan top clean sheet Liga 1 sementara ini dipimpin oleh Hilman Shah, Andri Tani, dan Igor.